Yo guys, kembali channel Yan Minecraft. Dan pada video kali ini saya akan main Yan Survival Season 1 lagi. Dan bagi kalian yang belum subscribe, mendingan subscribe dulu lah. Dan pencet juga tombol like dan share-nya. Nah, tanpa lama-lama lagi, nanti kita lanjut ke videonya. Dan ini saya lagi ada di bagian Iron Farm nih. Dan karena kan saya kan itu ngebuat iron farm, tapi tidak saya kasih lihat kan bagian dalamnya ini. Soalnya ini bukan bagian dalam juga sih, kayak underground ya nih. Saya liatin dulu lah hasil-hasil dari iron farm kita nih. Ada bunga, ini ada kayak untuk waktu kucingnya mati drop string dan ini bunga lagi. Dan ini hasil yang kita beli udah hampir full, harus setengah ya, setengah atau belum ya, kira-kira gini lah. Dan saya juga sebenarnya nggak gini dong, sebenarnya lebih banyak lagi, cuman udah saya sempat bikin blok nih. Yang mana tuh? Yang mana? Nah nih. Sebenarnya lebih banyak lagi dan cuman udah saya bikin blok beberapa supaya menghemat tempat gitu. Nanti takutnya gampang kali full, soalnya nih cuman 3 chest doang ke atas. Dan ini by the way belakangnya pakai item sorter ya. Saya pakai item sorter jadi lebih otomatis. Ini kalau misal ada yang mati langsung ke sorting otomatis tuh. Dan kalau di sini tuh ini FK fishing yang belum saya pakai karena saya belum punya pancingan yang bagus kan, jadi ini masih belum dipakai, masih kosong. Sampai ke atas nih, sekarang kita naik ke atas lah. Nah ini tempat kita FK fishing nih. Kalau kita fishing tinggal ke ini ya, sambil jongkok ya, kalau saya jongkok gitu kita lempar sini tuh, tekan ini. Kalau misalnya di HP ya, kalau di PC tinggal tekan nih jukeboxnya aja, jukebox ini notblock ya. Dan sekarang kita coba lihat lah bagian luar dari iron farm kita nih. Sampai tutup dulu. kebuka lagi. Nah ini bagian luarnya sih ya, saya desain sedikit aja kan. Saya bikin kayak pilar gini, terus saya taruh daun gini. Dan kalau kalian tanya ini apa nih sebenarnya, ya untuk bikin item sorter. Jadi sebenarnya di bawah sini ada hopper, cuman saya tutupin nih. Ya, ya mana tuh hoppernya? Hoppernya nih. Dan kemudian kenapa banyak banget iron di sini ya? Ngestak gini ya? Ya, saya harus ngecek juga ini kapan-kapan ada yang ngestak gini nggak sih? Cukup banyak ya, banyak ngestak ya. Astaga. Ini dua karpet lagi ya, kita paling taruh di sini aja. Ya kita taruh sini ya, taruh sembarangan aja dah. Daripada di full-full inventory saya. Dan iron yang tadi kita bakal drop di sini. Ini sebenarnya kayak tempat gimana? Tempat untuk sortingnya sih sebenarnya ini. Jadi dari sini mereka mati. Iron golemnya itu di sini ada sistemnya nih, kalau nggak salah. Coba saya ngali dulu. Nah, di sini kak, tuh. Nanti mereka masuk operasinya langsung diluncurin ke atas kan. Dan ini tuh sebenarnya ya saya ngebuatnya lumayan lama juga sih, kayak bagian item sorternya, karena saya sih kekurangan bahan terus nih. Ini iron farm by Mavin kan, cara FK, tempat FK fishing. Hasil dari iron ingatnya nih 540 ingat sih per jam kan. Dan ini nanti kalian bisa baca loh waktu saya bikin download map nanti. Dan ini badai saya bikin gini karena saya waktu itu gabut dan nggak tau mau bikin apa, jadi saya bikin gini aja nih tuh. Kayak lurus ke tengah gini, dan ini ada iron karena kita kan udah banyak iron kan. Jadi ya kita pakai aja sih daripada disimpan aja. Nanti kalau misalnya kita udah banyak iron juga nggak guna juga, jadi ini dipakai aja dulu untuk sekarang ya. Nah, sekarang saya mau balik ke rumah dulu karena saya mau ngerjain sesuatu di rumah. Oh iya, padahal ini portalnya udah saya hias kayak gini sih, kayak enggak gimana, kayak ruin portal gitu. Cuman ruin portalnya beda, kayak enggak di ada batu-batunya gini sih, itu ada emas-emasnya saya taruh kan. Kita langsung aja masuk ke nethernya nih. Oke. Dan oh ya, ini by the way enchant glint dari tekstur saya udah saya perbaikin, saya bikin kayak default aja sih yang warna ungu. Soalnya ya gimana ya, sekarang ada yang ngebak gitu, kadang crossbow dan nggak salah crossbow sama bow kalau nggak salah yang ngebak itu. Jadi sudah saya bikin kayak ini, kayak normal nih. Dan ini saya udah sampai di rumah nih. Dan by the way di sini kan masih ada sisa nih 3 nether scrap kan. Dan nanti kita berarti tinggal butuh satu nether scrap lagi untuk bikin satu tools lagi dari netherite. Oke. Dan pada episode kali ini harusnya kalian udah tahu lah, kalian soalnya udah baca dari judul ya. Benar, kita akan ngebuat storage room.
Aduh, orang-orang biasa ngebuat storage room kayak awal-awal saya udah episode ke berapa ini baru buat storage room loh. Nih, tempat storage roomnya di sini dan saya juga udah buat ngebuat danau kecil tuh apa sih danau kecil gini untuk hiasannya. Dan bahan-bahannya adalah di sini dan saya nggak tahu ini kayak kelebihan kayaknya. Soalnya saya niat banget loh ngumpulin bahan-bahannya banyak banget. Ini kayak kelebihan dah. Kalau ini sih kayaknya harusnya masih kurang karena seingat saya atapnya bakal besar banget jadi kayaknya ini masih kurang dah. Yang bagian ini nih kayaknya kebanyakan. Dan oh ya, ini by the way skin saya sudah rada berbeda lagi. Ini saya bukan ganti skin ya nih. Kalau misalkan lihat episode kemarin saya buat tutorial juga saya pakai skin ini, sebenarnya bukan ganti skin, cuma ganti baju sama sepatunya doang nih kalian lihat. Kan rambutnya kan masih sama kan ya lah. Saya cuma ganti bajunya aja gitu. Ya apa salah kita ganti-ganti dulu bajunya, asalkan kepalanya nggak kita ganti aja sih. Karena biar kayak ciri khas saya ya loh, skin yang kepalanya gini. Oke, kita mulai ambil, ketuker. Kenapa bunyi ketuker? Dan ini udah saya siapin nih kayak gimana ya, kayak tiang-tiangnya nanti segini lah. Untuk pintunya nanti di sini nih, makanya saya kosongin pintunya. Ya kita taruh nih dua ini, nggak saya taruh jendela kan nanti jendela di sini. Nah harus susah juga ya, tinggi banget loh, susah juga ya, masa kita di survival kan. Astaga. Oke, mungkin bakal saya speed up aja untuk ini daripada lama-lama kan. Dan inilah fungsi saya naro ini nih, untuk kayak apa ya namanya ya, kayak intinya jeda gini lah. Intinya saya taro kayak jeda gini udah dua kan, harusnya biasa kan saya taro di sini nih biasa jendelanya. Kain saya agak tinggiin karena saya pengen taro beginian sih, kayak pot bunga gini loh. Kan lihat aja lah nanti, kayak pengen taro kayak pot bunga gini. By the way, ini kita sudah mulai lag gitu kan, sudah mulai ngelag dan mulai patah-patah gini loh, sudah mulai berat nah intinya mapnya, kayak udah gak terlalu enak kayak waktu pertama kali saya ngebuat apa world ini. Wah lancar banget tuh kan, sekarang udah rada macet-macet nih tuh, kayak udah patah-patah gini, udah rada ngelag. Saya gak tau entah kenapa kan, padahal saya bikin ini di peaceful loh supaya nggak ada mob yang nge-spawn dan seperti tidak nge-lag, tapi masih aja nge-lag. Saya nggak tahu kenapa kan.
Dan sekarang saya bakal naruh trapdoor gini untuk kayak anggapnya ya biar hiasannya sih untuk bagus gini tuh. Di bagian depan dirtnya aja sih kita taruh, jadi kayak lebih gak kayak langsung nampak dirtnya gini, kayak kan jelek banget. Dan jadi kita kayak anggapnya pot bunga gitu lah. Di tepi tutupin pakai trapdoor kan. Buset, itu kok apa dia punya wandering trader yang ngapain di situ? Woi turun woi, saya panas juga lo nih. Ngapain dia kan? Ngapain lo dia di atas situ lo? Nggak banget lo, wandering tradernya di atas situ entah ngapain. Woi ini saya lagi ngebuat nih kayak gimana kita bilangnya, kayak pilar gitu tapi yang nyambung gini, saya nggak tahu sebutannya apa. Jadi kita lagi ngebuat kayak gini lah. Nanti setelah ini kita bakal ngebuat bagian atapnya, karena ini sebenarnya buildingnya sederhana aja sih, cuman memerlukan bahan yang banyak sih. Sebenarnya simple sih, simple cuman butuh bahan yang banyak. Jadi kita siap bikin langsung bikin atap aja sih. Dan ini saya udah siap kayak ngebuat bagian detail-detailnya nih yang tadi saya bilang. Di sini saya taruh slab, situ trapdoor, situ slab lagi, situ slab, trapdoor, slabnya gini-gini ya sih. Di bagian tengah sini kita taruh pintu yang modelnya kayak itu tuh, yang kadang lebay, yang kiri kanannya trapdoor, itu baru pintu tengahnya. Soalnya kalau pakai dinding yang biasa kayak bosen nih. Dan sekarang kita sebelum melanjutin atapnya, mending kita tidur dulu daripada hujan-hujanan kayak gini. Dan ini saya skip aja karena lama banget untuk ngebuat bagian atap dari storage room kita. Dan sebenarnya saya udah beda hari ini record nih, makanya kayak suara saya mungkin berbeda nanti di recordan, karena saya sebenarnya udah beda hari lagi nih. Dan sekarang saya bakal nunjukin kayak mana hasil dari storage room kita. Dan yang gini ya, ini simple-simple, mirip-mirip kayak villager builder kita, cuman lebih ribet. Bukan lebih ribet, lebih kecil. Soalnya villager builder kita kan lebih luas. Dan by the way, ini untuk dalamnya belum ada isinya, karena saya nanti paling di off cam baru saya isi untuk dalamnya. Kita coba lihat detail-detailnya lah ini. Saya taruh button, saya nggak tahu untuk apa ya, untuk hiasannya sini buttonnya. Kayak hiasan, ini kayak pot bunga gitu ada daunnya. Ini saya taruh dark oak fence gate ya, kalau nggak salah namanya. Saya taruh itu, di belakangnya juga ya sama, kita puter-puter dulu nih area rumahnya. Dan oh iya, itu ada lantai 2 nanti bakal kita apain ya bodo ini. Soalnya ternyata ada lantai 2-nya juga loh. Saya pikir cuma bikin lantai 1 doang, tapi ternyata cukup juga untuk buat lantai 2, karena ya gitu ya itu. Kita bisa potong ini jadi lantai 1, lantai 2, karena atapnya kan lumayan luas, jadi kita bisa bikin untuk lantai 2. Dan mungkin segini aja untuk video kali ini, karena saya udah ngebuat storage room yang harusnya kita awal-awal buat, tapi kita akhir-akhir gini baru buat loh. Kalau saya orang kan di awal-awal baru buat storage room, kita udah episode keberapa ini baru buat. Dan nanti kalau misalnya di off cam saya bakal hias ini dalamnya, ini kan masih kosong nih. Soalnya kalau saya hias sekarang ya gimana ya, nggak akan cukup waktu. Saya yang nge-record ini lumayan lama, nggak akan cukup waktu kalau saya hias lagi. Soalnya saya pengen cepet-cepet upload untuk ya untuk menghibur kalian, dan saya pengen cepet-cepet upload. Dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, subscribe dulu dan like, share, dan komen juga. Thanks for watching. Bye-bye.